Yo guys, balik lagi bersama gue Randy. Dan gue Vincent. Di Konspirasi Kopi. Seruput lo kopinya. Yes. Wah. It's good to be back. Sekian lama. It's good to be back ya. Waktu, energi, riset, pikiran sudah kita korbankan. Iya, gitu. Tapi tidak apa-apa. Itu semua adalah bentuk kita, bentuk cinta kita kepada teman ngopi. Yes. Yo, iya. Bisa banget gue ya. Kan udah kita kasih gratis nih. Kita pun tidak pernah meminta bayaran gitu. Mm-hmm. Subscribe. Udah, itu paling benar lah. Itu salah satu support terkecil lah. Gitu. Yes. Buat Konspirasi Ngopi supaya makin eksis. Gitu. Benar. Supaya eksis terus lah. Subscribe, gitu. Like, hit lonceng. Yeah. Ya kan? Jadi ketika ada kita rilis episode baru, kalian dapat notifnya. Iya, konten baru lah ya. Benar. Banyakin komen. Komen aja, pake gitu kan. Yes. Ya, terima kasih lah buat kalian semua ini. Kali ini kita mau ngebahas apa nih, Bre? Belakangan sih, kalau lagi rame tuh di TikTok tuh Ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya. Jayabaya. Beberapa juga pendengar kita juga minta untuk kita tuh bahas mitologi atau bahas yang tentang Indonesia lah gitu. Oke. Okay. Nah, ini menjawab juga sih kita pengen bahas ini gitu. Yes, ini timing yang tepat lah ya. Betul. Timingnya tepat karena saat ini kan lagi banyak gempa nih. Di mana-mana. Nah, that's why ini karena banyaknya gempa yang terjadi. Ini banyak nih netizen-netizen yang mengkaitkannya nih dengan ramalan Jayabaya, Bre. Dan para peneliti juga, Bre, itu menggadang-gadangi bahwa satu gunung yang lagi dipantau banget sekarang tuh ya Gunung Semeru, Bre. Gunung Semeru, iya. Ya? Iya. Nah, kenapa bisa nyambung sama ramalan Jayabaya? Karena King Jayabaya ini waktu itu pernah ngeramalin bahwa suatu saat nanti Pulau Jawa itu bakal kebelah dua, Bre. Hah? Iya. Ngeri. Dan itu, kalau Gunung Semeru meletus, itu bisa membelah Pulau Jawa jadi dua. Pulau Jawa, wah. Iya, gitu. Gila. Seorang tokoh Jayabaya gitu ya. Benar. Yang hidup di tahun 1100-an, yes, dia bisa meramalkan kejadian yang panjang ini. Bahkan ada kaitannya tuh terkait pecahnya Pulau Jawa. Iya. Pulau Jawa berarti terbagi dua. Ini terbagi kan menjadi dua. Ramalannya sungguh powerful gitu. Powerful. Berarti dan kan? Ya bisa gue bilang ini dia selevel Nostradamus, Bre. Ngeri. Sebelum sampai di sini, yes. Gue pengen teman-teman ngopi nih pakai headset dengerin kita doang. Yes. Pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocoks Logi. Bre Vincent. Yes. Sebelumnya mungkin lu bisa ceritain sedikit gak nih terkait siapa sih Jayabaya ini? Ya, jadi Jayabaya ini nama lengkapnya dipanggil sebagai Prabu Sri Aji Jayabaya. Dia ini adalah raja yang memerintah kerajaan Panjalu atau Kediri sekitar tahun 1135 sampai 1157. Oke, berarti tapi memang asli dari Pulau Jawa ya? Asli dari Pulau Jawa. Jayabaya ini? Kediri. Dari Kediri ya? Kediri. Ya sekarang kan kabupatennya juga Kediri, ada kan? Ada. Kabupaten Kediri. Tapi maksud gue lucunya ternyata deket loh ya. Maksudnya 1135 tuh kan lumayan udah ya modern lah bisa dibilang, iya gak sih? Iya udah lumayan lah, berarti kan sudah... Kalau mau dibandingin dengan Eropa gitu loh gue ngomongnya. Oh iya. Even yang waktu kejadian Templar aja tuh ya, Perang Salib itu kan 1200-an. Deket, masih deket ya jaraknya ya. Sih sebenarnya. Cuman kalau di Nusantaranya sendiri sebenarnya itu masih membangun lah gitu. Masih okay. Kerajaan-kerajaan yang membangun lah gitu. Oke. Okay. Berarti kalau dari tahun lahir gitu ya, sekitar 1100-an sampai 1135 sampai 1157, berarti Jayabaya ini menganut kepercayaan Hindu ya? Lebih ke Kejawen sih gitu. Kejawen. Jadi kepercayaan kepercayaan orang-orang Jawa lah gitu, Kejawen lah gitu mungkinnya. Kejawen gitu. Tuh rada-rada mirip Hindu gak sih sebenarnya? Jadi Hindu yang memang diekstrak ke dalam akulturasi. Iya. Akulturasi. Kan tadinya gini loh, maksudnya memang kerajaan Hindu kan. Ini kan kerajaan Kediri, Panjalu sendiri itu kan kerajaan Hindu memang gitu. Oke. Okay. Cuman kan memang terjadi akulturasi kan di tanah Jawa akhirnya kan. Oke. Okay. Gitu. Jadi kayak ya bisa dibilang lah Hindu lah, Hindu. Hindu yang menjadi pada akhirnya tuh diadopsi jadi Kejawen gitu loh. Kayak gitu. Oke. Okay. Lanjut, Bre.
Nah, terus Jayabaya ini merupakan putra Raden Panji dari Kerajaan Jenggala dan putri Sekartaji dari Daha. Pada masa Jayabaya memerintah, Kerajaan Kediri mencapai kejayaannya. Jadi tuh peak of the kekuasaannya dia nih, Kediri nih, itu ada di waktu di zamannya Jayabaya. Oh, di zamannya Jayabaya. Iya. Karena soalnya tuh sebenarnya nih orang tuh bener-bener di-admire banget sama rakyatnya gitu. Karena banyak banget kemajuan yang maju lah di peradabannya ketika itu, yaitu salah satunya ilmu pengetahuan. Oke. Okay. Terus sastra, seni juga mengalami perkembangan waktu masanya dia gitu. Oke. Okay. Nah, pada masanya juga, Bre, ya ini yang tadi kita ceritain nih, bahwa Hindu itu mengalami akulturasi dengan masyarakat Jawa gitu kan. Nah, itu makanya dia pada masanya tuh kitab Mahabharata dan Ramayana tuh diterjemahin ke bahasa Jawa. Oke. Okay. Atau aksara Jawa kuno ya. Iya, yeah, nah, kayak gitu. Yang terjemah ini Sanskerta ya berarti. Si Jayabaya ini ya. Gitu. Pada masa okay. pemerintahannya gitu. Nah, terus nah ini dia nih. Jadi ramalannya dia ini tuh dia juga menulis gitu loh, si Jayabaya tuh menulis ramalan akan masa depan yang kemudian diyakini banyak dan telah terjadi sekarang gitu loh. Nah, ramalannya tuh ditulis dalam bentuk kakawin atau tembang Jawa gitu loh. Oke, seperti syair berarti ya. Seperti syair tapi mungkin ada musiknya ya. Ada musiknya, benar-benar. Kayak puisi, syair puisi yang ditulis dengan nada gitu loh. Oke. Okay. Mungkin bisa jadi sinden-sinden ketika itu kan menembangkan ini kan? Iya, kan. Dengan musik-musik gamelan kayak gitu yes. kan? Iya, jadi kayak apa ya, jadi kayak pertunjukan aja sih, lebih kayak seni-seni sih, kayak gitu. Mungkin kalau kita ngomongin dari tokoh Kristen gitu ya, mirip-mirip kayak Daud nih. Benar, mirip-mirip. Iya kan? Mirip. Daud itu kan menyembah... Mazmur. Iya, Daud menyembah Tuhan itu dengan menuliskan lagu gitu kan. Syair. Syair yang dengan musik gitu loh. Dengan betul, musiknya betul. Dipadukan dan menjadi puji-pujian untuk Tuhan. Setuju, benar-benar. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, Kakawin ini berupa 21... puisi berirama yang kemudian dikenal dengan Kitab Musasar gitu. Musarar? Musarar ya. Musarar. Oke, okay. Jangan sampai kesasar loh. Bahaya nih kalau kesasar nih. Kitab Musarar yang juga banyak orang Jawa bilang tuh disebutnya Jongko Joyoboyo gitu. Jongko Joyoboyo. Nah, ramalan Jayabaya ini diperkirakan akan berlangsung hingga 2100 tahun mendatang, Bre. Dari semenjak ditulisnya. Gitu. Oke, okay, berarti sekitar tahun 3000-an pun tuh ya masih relevan. Masih relevan ya. Masih relevan gitu. Ramalan Jayabaya. Yeah. Emang gini sih ya. Jayabaya ini kan tokoh yang berasal dari Jawa. Negeri kita. Mm-mm. Gitu ya. Mungkin zaman dulu disebutnya Nusantara dan saat ini dikenal dengan nama Indonesia. Betul, betul. Gitu. Tapi Jayabaya ini terkenal, Bro, sampai luar negeri gitu kan. Bahkan salah satu penulis manga paling terkenal di dunia saat ini. Oda gitu loh, Oda Sensei atau kreator dari One Piece itu sendiri. Oh, penulis One Piece. Yes, itu tuh yakin banget gue dia terinspirasi dari Jayabaya. Oh, gitu. Iya, banyak sih, banyak maksudnya teori cocok loginya ya gitu ya. Terkenal di kalangan anime-anime gitu kan. Yes. Bilang bahwa ini banyak banget gitu yang ceritanya tuh mirip banget sama yang diramalin sama Jayabaya gitu. Benar. Sebegitu banyaknya gitu loh, bahkan tokonya yang ditunggu-tunggu akan datang itu disebutnya adalah Joy Boy. Yang which is kalau di Jayabaya dia tuh Satria Piningit. Yes. Oh gitu. Gitu. Wih, keren ya, anjir, keren. Maksudnya, wah, ini orang bukan orang sembarangan, Pak. Even ya, ini FYI buat teman-teman, maksud gue, ini kalau dalam kepercayaan Hindu itu kan moksa itu kan mencapai kesempurnaan tertinggi kan. Yes. Nah, beliau ini meninggalnya pun dalam proses moksa. Dalam keadaan moksa ya. Dalam keadaan mencapai kesempurnaan tertinggi kan bertapa gitu, berarti di suatu gunung atau di mana kayak gitu loh. Maksudnya sesuci itu gitu loh kalau dalam kepercayaan Hindu ya. Oke, gitu. Oke. Okay. Nah, ini langsung aja kita masuk, Bre. Langsung ini masuk kita, ya. Kita ungkapin aja beberapa ramalan Jayabaya yang paling terkenal dan ya yang sudah terjadi lah di masa sekarang gitu, Bre. Besuk newi sana kereta melaku tanpa jaran. Ini gue langsung ngertiin aja. Okay, ya. Oke, langsung. Ah, itu kan tadi besok nek wis ono kereta melaku tanpa jaran kan. Itu kan berarti besok jika sudah ada kereta berjalan tanpa kuda. Itu apa? Kereta berjalan tanpa kuda. Iya. Nah, nanti dia bilang di masa depan tuh ada kereta yang udah enggak lagi enggak ditarik pakai kuda. Mobil dong. Anjing. Mobil. Walik nih orang. Gokil. Lanjut, Bre. Lanjut.
Tanah Jawa kalungan wesi. Tuh, kalungan besi gitu kan. Jadi dibilang Tanah Jawa itu berkalung besi, bre. Kalung besi itu kalau mau gue runutin ya, kalung besi itu semacam ini, bre. Rel kereta api, bre. Rel kereta api? Rel kereta api. Tanah Jawa berkalung besi, iya dong. Oke. Okay. Make sense gak? Mungkin ketika dia dikasih penglihatan dan dia tidak tahu apa namanya itu, dia cuma bilang, ya udah Tanah Jawa ini akan dihubungkan dengan kalung-kalung besi. Kalung-kalung besi, iya kan? Oke. Okay. Iya. Bener dong, dan terkejadian sekarang. Yes. Iya kan? Nah, terus dibilang juga di situ, perahu melaku ing awang-awang. Perahu melaku ing awang-awang. Perahu berjalan di angkasa. Apa tuh, bre? Perahu berjalan di angkasa? Gampang banget. Perahu berjalan di angkasa ya pesawat terbang, bre. Pesawat terbang. Pesawat terbang, gitu. Terus dia bilang juga di sini tuh, nah ini nih yang lumayan panjang nih. Gue bakal jelasinnya agak panjang nih. Di situ juga dia bilang kali ilang kedunge. Dibilang tuh sungai itu kehilangan sumber airnya, bre. Jadi kayak cadangan air dari sumber air itu mulai menipis. Makin tahun makin tipis kayak gitu. Okay. Dan itu gue sempat, masa iya sih gitu? Gue heran deh gitu. Ah masa iya sih gitu kan? Gue akhirnya riset kan, gue melakukan riset. Gue cari tahu apakah benar sumber air dunia lah bisa gue bilang itu, apakah mengalami kekeringan. Dan bener anjir, bener lagi gitu. Bener ya. Dan bener ada penelitiannya. Itu dikatakan bahwa ya, ini gue dilansir dari www.dw.com. Itu dikatakan bahwa pegunungan Himalaya atau di daratan Tibet itu kan merupakan sumber air yang mengaliri sungai-sungai yang ada di Asia ya. Yes. Kan? Termasuk yang di Cina, di Bangladesh, di India, bahkan even sungai Indus sekalipun itu tuh mata airnya tuh dari pegunungan Himalaya, bre. Oke. Okay. Gitu. Nah itu bisa dikatakan pegunungan Himalaya itu menghidupi hampir 20% populasi bumi gitu. Hal ini dikarenakan sekitar 15.000 gletser atau endapan es yang besar dan tebal di permukaan tanah yang ada di Himalaya itu menampung setidaknya 600 miliar ton es. Nah, jadi ntar dia kan cair tuh, bre. Yes. Gletser itu. Nah, itu dia akan mengalir ke sungai. Oke. Okay. Kayak gitu loh. Dan itulah air sumber mata air yang menghidupi 20% populasi bumi. Bener. Ya. Bener. Nah, itu kan mengaliri sungai-sungai besar yang kayak di Indus, di India dan Pakistan. Nah, gletser ini juga mengaliri sungai Mekong yang di Cina, melewati Tibet, Tiongkok, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Nah, itu ya. Itu okay. Kita berangkat dari situ dulu. Nah, terus ada penelitian nih, bre. Penelitian membuktikan krisis iklim dan pencemaran limbah menyebabkan penurunan ketersediaan air di dataran rendah Asia dalam tempo singkat. Nah, dataran tinggi Tibet yang dikenal sebagai menara air Asia menyuplai air minum bagi hampir 2 miliar manusia. Bener dong yang tadi kan? Khususnya di Asia. Krisis iklim yang mempercepat kepunahan gletser diyakini akan menciptakan kelangkaan air bersih pada 2050. Gitu. Nah, ini juga diperkuat juga dengan beberapa kelompok saintis dari Universitas Penn State, Universitas Texas di Amerika, dan Universitas Tsinghua, Cina, menemukan eskalasi krisis iklim dalam satu dekade terakhir mempercepat kepunahan cadangan air permukaan mencapai 15,8 gigaton per tahun di sejumlah wilayah di dataran tinggi Tibet. Nah, berdasarkan skenario moderat tersebut, ilmuwan memprediksi nih, bre, dataran tinggi Tibet dan Himalaya akan kehilangan 230 gigaton cadangan air pada pertengahan abad ke-21. Tuh. Jadi pertengahan abad 21 itu ya 2050. Jadi jangan heran gitu loh nantinya di 2050 krisis air bersih. Oke. Dan itu udah diramalkan lah ya. Udah diramalin loh, bayangin. Gila loh. Gila. Siapa ini Jayabaya nih? Iya kan? Gila. Sebenarnya puisinya simple ya, bre. Cuman ketika kita menyelam, iya lagi gitu loh. Benar. Iya gak sih? Oke, mungkin buat teman-teman ya, teman ngopi yang udah research juga terkait ramalan Jayabaya ini dan menemukan satu fakta tambahan, please comment below. Please comment. Iya, mungkin teman-teman juga nemuin beberapa evidence gitu ya, bisa dibilang sungai-sungai yang kering gitu di Indonesia gitu. Lanjut, bre. Ya, lanjut katanya King Joyoboyo, pasar hilang kumandangnya katanya. Jadi pasar tuh udah kehilangan kumandangnya gitu loh, udah kehilangan keramaiannya gitu loh. Orang-orang tuh udah nggak belanja lagi ke pasar tradisional. Shopee, Tokopedia. Anjir, bener online lagi. Online shop, bener lagi. Bener ya. Bener ya. Dan dia juga bilang ini kan di masa depan kan. Iya. Yeah, bener.
Bener gitu loh, maksudnya orang udah ya zaman sekarang gitu loh, mana ada yang belanja di pasar, ada gitu, cuman maksudnya udah gak banyak gitu loh. Ini jangan-jangan Jaya Baya ini, eh ditambah lagi ini bre, semenjak covid ya gak sih? Iya. Iya kan? Yes, yes. Orang belanja lewat online. Ya jadi pasar tuh kan tingkat daya beli masyarakat di pasar tradisional menurun gitu kan. Nah. Gitu ya. Sorry, pada... mungkin mungkin kalau kita bilang di zaman sekarang tuh kayak ya apaan sih? Itu kan udah terprediksi. Iya. Yeah. Kalau lu tinggal, kalau lu hidup di zaman sekarang dan lu ngomong ini di tahun 2010, 2015, gua enggak akan heran. Iyalah, jelas. Tapi ini orang yang ngomong di tahun 1100. Bos. 1100 ya? Ini udah 1000 tahun loh, lewat malah ya. Yes, dan lu bisa ngomong seperti itu, lu bisa ngebuat tulisan seperti itu. Hah? Apa? Sudah sewajarnya kita heran. Heran lah, jelas. Sudah sewajarnya. Gitu loh, maksudnya nggak masuk akal aja gitu ya kalau mau dimasuk-masukin gitu ya. Nah, itu tuh beberapa tembang, beberapa syair lah. Gitu. Beberapa yang, syair Joy Boyo yang dicocok slogi ini. Bener, okay. Kayak gitu. Dan juga beberapa syair juga yang dia tulisin di situ juga. Akhirnya dia memprediksi nih bre, ketika di masa depan tuh akan ada suatu zaman bre, zaman carut marut gitu. Okay. Zaman carut marut, zaman semuanya tuh kebolak balik aja gitu loh, udah gak masuk akal gitu loh, yang dikenal dengan istilah kiamat kubro. Kiamat kubro, kiamat kubro gitu, yang diramalin juga sama Jaya Baya.